Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kali ini khusus atau seputar doa. Baik, doa, syarat, waktu, sebab, atau fadilah-fadilahnya. Kitab yang akan saya baca ini adalah Syarah Radul Haddad, karya Al-Habib Al-Allamah Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faidah Tussalisah, faedah yang nomor 3, di Arkanid Du'a'i menjelaskan tentang rukun-rukun doa, usuluhi, syarat-syarat doa, wa'uqatihi, waktu-waktu doa, kapan, wa'asbabihi, sebab-sebab doa dikabulkan, wa'fadlihi, dan keutamaan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu at-tamimi. Ya, Imam at-tamimi dawuh rahimahullahu taala fi Hawasi Al-Qur'an Al-Aziz. Qala Ibnu Athaillah Al-Asqalani rahimahullahu taala, lid'a'i arkanun wa ajnahiyatun. Doa memiliki rukun dan memiliki sayap. Wa asbabun wa awqatun, juga memiliki sebab, sebab ijabah. Wa awqatun, dan memiliki waktu, kapan doa yang baik untuk dipanjatkan atau dilangitkan. Fa in wa faqah ad-du'a al-arkana qawiyah. Ketika sebuah doa sudah cocok terhadap rukun-rukunnya, artinya rukun-rukunnya sudah terpenuhi semua, maka doanya itu akan menjadi kuat. Wa in wa faqah ajnahiyata qorot sama. Ketika doa kita itu sudah cocok sayap, sudah memiliki sayap, turun samai, maka akan terbang ke langit, artinya akan tembus. Wa in wa faqah mawaqitahu qawiyah. Ketika cocok dengan waktu-waktu yang baik untuk doa rohiyah, maka doa kita akan naik. Wa in wa faqah asbabah, ketika cocok dengan sebab-sebabnya, maka anjah, maka akan sukses. Artinya itu yang dimaksud sukses dalam berdoa itu adalah maksudnya mustajabah. Doa kita akan dimustajabah atau dikabulkan. Mari kita mulai dengan fa'akanuhu hudurul qalbi wa qiqatu wal istikanat wal khusyu'u wa ta'alluqul qalbi billahi ta'ala wa qatuhu minal asbab. Rukun-rukun doa yaitu adalah hadiknya hati, lemasnya hati, antengnya hati, khusyuk, ta'alluq qalbi, berta'alluqnya hati kita dengan Allah Ta'ala, kita memutus semua-semua asbab-asbab yang ada. Wa ajnahiyatuhu, tadi kan rukun, sekarang sayap-sayap doa itu apa? Ashidq, jujur, atau benarnya, benar, jujur. Wa mawaqituhu al-asla, waktu yang paling baik untuk doa itu adalah di waktu sahur. Waktu sahur menjelang subuh. Wa asbabuhu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab doa ijabah itu adalah salah satunya adalah berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala Allahu ta'ala wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Qala ta'ala bal iyyahu tad'una fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a. Fa hadhihi al-ayat qayyadat ma fil kitab min wa annahu ta'ala yakshifu amma yasha. Wa li hadha kana ad'a ala salasati aqsamin. Oleh sebab itu doa terbagi menjadi tiga bagian. Satu, doa mujabah, doa yang diijabah dan terkabulkan. Yang kedua, doa itu wahatun lil awsak, doa akan menurunkan pada dosa, yang maksudnya adalah menghapus dosa. Warafun lil darajat, juga fungsi doa adalah menaikkan derajat. Lianna al-waliba anna man ata bihi ala syuruti hasalat lahu al-ijabah fadillahi subhanahu wa ta'ala wa bimati. Karena kaprahnya ketika seseorang melaksanakan doa dengan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akan diijabah sebab fadl Allah. Kemudian qala al-Qadhi Abu Bakrin bin Arabi fi kitabihi Marwahil Zuhri. Hakikatul dzikir munadatullah ta'ala. Hakikat dzikir itu adalah seakan-akan kita memanggil Allah Ta'ala. Lima yuridu min jalbi manfaatin aw dafi madharatin. Kenapa kok kita memanggil Allah? Karena dengan tujuan mengharapkan tertariknya manfaat atau menarik manfaat atau menolak sebuah mudarat. Dikatakan di sini wa minal qada'i qadul bala bidu'a. Termasuk dari qada' itu adalah menolak bala dengan doa. Menolak bala dengan doa. Bahwa sababun. Maksudnya adalah bala itu bisa kita tolak dengan sebab doa kita. Was ijlabun di rahmatil maut. Juga doa itu sebagai penarik supaya kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kama anna tursah sababun di rahmatil sahmi. Tadi kan dikatakan doa bisa menolak pada bala, sebagaimana perisai menjadi sebab tertolaknya anak panah kita. Jadi ketika kita memiliki perisai, maka ketika ada anak panah yang menuju kita, maka kita akan bisa menolaknya dengan perisai. Jadi doa laksana perisai, sedangkan bala itu ya laksana anak panah yang datang dari kita. Hingga nanti ada sebuah penjelasan di belakang yang menjelaskan tentang itu, kekuatan lebih kuat mana antara doa dengan bala. Kalau yang kuat bala, maka bala itu akan turun. Ketika yang kuat doa, maka akan tertolak dengan penjelasannya nanti yang akan kita bahas. Allahu a'lam.